60 tahun telah ditemukannya fosil hidup pertama, yaitu pada tahun 1998. Seekor ikan silikan tertangkap dari nelayan lokal di perairan kepulauan vulkanik Manado Tua, Sulawesi Utara, sekitar 10.000 km belah timur dari habitat silikan Afrika. Ikan ini sudah dikenal lama oleh para nelayan setempat, namun belum diketahui keberadaannya oleh dunia ilmu pengetahuan. Ikan yang oleh nelayan disebut Raja Laut itu kemudian dikirimkan kepada seorang peneliti Amerika yang tinggal di Manado, Mark Edmond, bersama kedua koleganya, Caldwell dan Muhammad Kasim Musa dari Lipi.